Tolonglah. Biarkan saya sendirian. Sekarang ni, kena siapkan kerja-kerja yang Papa bawa balik ni. Nak saya tolong Papa ke? Terima kasih ajalah, tapi di sini tak ada apa-apa yang kamu boleh tolong pun. Rasanya Papa dah semakin tak pedulikan saya. Papa ni dah ada orang baru. Kamu ni lah. Kalau kamu tak kacau Papa kat sini, boleh tak? Kalau tak sempat siapkan semua ni untuk mesyuarat besok, teruklah Papa. Kamu ni pun kalau... Cincan, mari tolong Mama sidai baju kat luar ya. Bosannya. Nah. Nampaknya sekarang dah pun senyap sikit. Hai, Mawari pula ke? Dengar ya, Papa tengah buat kerja ni. Nanti ya. Papa kata nanti-nantilah. Silaunya. Tahulah tu. Tapi apa dia? Bola pingpong ke? Nak buat apa dengan ni? Pergi main di sana. Aduh! Papa dah cakap. Pergi main sana. Sakitnya. Kan tadi Papa kata nak buat kerja. Kami pergi dulu ya. Bye, Papa. Bagus. Sekarang dah boleh buat kerja. Ya? Hai Encik, hai lama tak jumpa, goyang-goyang. Sudahlah Sinchan. Lepas apa yang berlaku macam mana? Yang kamu telefon ni kenapa? Apa lagi yang tak kena? Mama sekarang ni sedang berborak, jadi saya dah rasa bosan sangatlah. Duduk diam aja tak boleh ke? Jangan nak telefon kalau tak ada apa-apa. Papa sembuh sangat tahu tak? Sudahlah. Tak guna, menyesalkan betul. Ya, letak kamu mel suara. Rasanya saya kena pergi tandas. Kenapa ni? Bunyi apa tu? Sinchan! Kan mereka tu tak ada. Sekarang bukan masa untuk sedih. Saya kena siapkan juga data yang diperlukan untuk mesyuarat besok. Yelah, dari tingkap tu. Bagus. Tingkap ni kecil lah pula. Tak boleh. Misai, Sinchan, baliklah sekarang. Kenapa pula ni? Saya dengar macam ada orang panggil saya lah. Bunyi ni dari telefon Mama lah. Kamu ni lah. Ini bukan benda untuk dia buat main. Hello, ya? Okey. Wayang cerita Asia Kamen ke? Mata-mata pecah warna emas. Dah rasa benda yang ajaib. Dia kata dia tiket percuma. Jadi nak tengok tak? Nak. Saya nak pergilah. Semua dah keluar. Macam mana ni? Kalau saya tahu nak terperangkap di sini, tentu saya bawa komputer saya sekali. Kalau dah tahu tu, takkanlah nak terperangkap di sini. Telefon. Sila tinggalkan pesanan anda selepas bunyi pin. Abang! Misai! Maaflah, ganggu abang kerja. Kami semua nak pergi tengok wayang dengan okey sekarang ni. Pergi dulu. Wayang! Dan lagi, kami pun nak pergi makan lepas tengok wayang. Baiklah, siapkan kerja abang tu ya. Yalah, itu saja ceritanya. Tadi memang seronok betul lah. Putera yang diselamatkan oleh batu mata pecah warna emas memang cantik lah. Sudah. Saya rasa tentu suka pada saya. Apa? Lampu tak pasang lagi ke? Kenapa pula ni? Dah bekerja keras lah. Boleh pula macam ni jadinya.